apa keperluan? Ini bukan saya cakap. Perdana Menteri sendiri mengakui tidak ada keperluan untuk bercakap berkenaan hal ini. Tapi kenapa dia bersuara? Siapa dia? Ahli Parlimen? Siapa dia? Anggota kerajaan? Dan dia naib Presiden DAP. Dia bukan ahli DAP dan naib Presiden DAP. Oh, saya juga nak tahu. Apakah ini pendirian DAP? Adakah ini yang ingin dibawakan oleh DAP dan Tewi Sakoplah orang yang dihantar sebagai cobaan dulu, try dulu. Adakah itu? Sri Agong juga mempertahankan kenyataan. Sri Agong juga mengatakan, oh jangan dipolitik, jangan dipolitikkan perkara ini. Kalau tak nak dipolitikkan, jangan bercakap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari para pengawal media dan rakan-rakan yang sama. Jadi hari ini kami daripada Armada Bersatu, Sayap Pemuda dalam Panji Pelibu Satu Malaysia, membuat laporan polis terhadap Yang Berhormat Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputih, ya, atas kenyataan beliau minggu lalu yang mempertikaikan tentang keperluan untuk adanya sijil halal pada premis. Jadi kami melihat bahawa kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Seputih tersebut bersifat menghina, ya, terutamanya kepada masyarakat beragama Islam di negara ini, yang mana asas tujuan dalam perlembagaan persekutuannya adalah Islam sebagai agama persekutuan. Jadi agak biadab lah, sangat biadab, bukan agak biadab. Jadi kenyataan ini kita lihat sangat tidak beretika sebagai ahli parlimen yang dah berpenggal-penggal di dalam parlimen tetapi memilih untuk menyentuh perkara yang sensitif. Sedangkan perkara ini adalah prosedural, bukannya benda yang melibatkan dasar yang besar sekalipun. Jadi boleh je memberi pandangan yang orang kata bersifat prosedural. You don't need to tell people orang akan susah untuk buat sijil halal ini. Jadi itu saja, it's very simple. Kita nak siasatan ini terhadap Teresa Kok dibuka. Saya percaya IGP juga telah menyatakan bahawa siasatan dibuka, tetapi tidak seperti ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli politik daripada pembangkang. Dapat je laporan terus dipanggil beri keterangan. Tapi sampai hari ini Teresa Kok kita tak nampak pun dia dipanggil bagi keterangan. Kenapa? Hanya dibagi tahu kita siasatan dibuka esok. Jadi kita pun nak melihat, nak tahu apa kisahnya. Kalau Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin daripada Perikatan Nasional boleh didakwa untuk yang ni, saya anggap ini kita percaya kes 3R juga. Sebab you touch about religion. Kalau Tan Sri Muhyiddin boleh kertas siasatannya buat dalam tempoh 4 hari, didakwa dalam tempoh 7 hari, jadi adakah Teresa Kok akan mendapat keadaan yang sama? Jadi we do hope tak ada double standard. Right, itu saja ringkas. Ada apa-apa soalan yang boleh kita jawab? Kenapa hari ini masih nak buat polis report sebab sudah ada kertas siasatan? That's right, macam saya cakap tadi, daripada statement yang before this, kita difahamkan hanya ada siasatan. Tetapi until just now when you said that Teresa Kok is caught by the police for tomorrow, we don't know that hari ini kita melihat perkara ini sangat serius. Alright, so the more report shows a very serious to be investigated. Ada lagi? Ni boleh tanya balik kepada beliau sebagai ahli parlimen dah berapa penggal, 6 penggal, berapa banyak kos tambahan tu? Setahu kami nak buat sijilan ni tak sampai 1,000 pun setahun. Sijil dia pergi kursus satu hari RM50, sijil yang revenue kilang 5 juta pun hanya RM700 saja. Jadi what is the added cost? Ya, jadi it's absurd lah for you to tell is kos tambahan ini membebankan mereka. Sebab it's a year long punya sijil only cost less than 1,000. Apa yang membebankannya? You make a lot of money but you cannot acquire any sijil halal. That is absurd. Sangat absurd. Kos ni bila kena denda melanggar peraturan. Ya, betul. Bila melanggar peraturan saja yang tinggi. If you are talking about acquiring the sijil halal sampai puluhan ribu, you need to read back. That is a consultant fee apa semua. You don't need pun consultant ni. Kalau you go to your own courses apa semua, it's around RM50 saja.
kan, there is no such additional costs lah. You cut sikit you punya apa operation cost ni sikit, dapat cover what. And some more, as a legislator, sebagai seorang ahli parlimen kerajaan lagi, patutnya dia meraihkan cadangan si Jalal ni. You can pull more people to buy your goods, kan? You might as well kata, eh, why not kerajaan bagi a little subsidi atau skim untuk memurahkan sijil ni supaya senang nak dapat. That's the way you are as ahli politik ataupun ahli parlimen. Not telling, oh, this is absurd, ada kos tambahan. You are not solving things. Alright? Dan yang paling utama sebenarnya, kalau tanya dengan kita, perkara ini menjadi lebih utama apabila dikatakan halal ini membawa imej yang tidak baik kepada negara. Apa yang sebenarnya nak disampaikan dengan imej yang tidak baik? Tidak, imej tidak baik daripada sudut apa yang cuba disampaikan? Sebab tu kita minta PDRM untuk menyiasat dan lebih fokus kepada urusan 3R. Kenapa? Kerana poin yang orang selalu kata, oh, mungkin atas tajuk dia begini, tetapi poin akhirnya itu, iaitu dengan pelaksanaan halal ini boleh mendatangkan imej yang tidak baik. Apa yang nak dimaksudkan ini? Nak maksudkan apa? Nak sebut berkenaan bahawa halal ini menyusahkan? Nak cuba sentuh ataupun test water 1, 2, 3, 4 beberapa perkara yang begitu sensitif? Apa keperluan? Ini bukan saya cakap. Perdana Menteri sendiri mengakui tidak ada keperluan untuk bercakap berkenaan hal ini. Tapi kenapa dia bersuara? Siapa dia? Ahli parlimen. Siapa dia? Anggota kerajaan. Dan dia naib presiden DAP. Dia bukan ahli DAP dan naib presiden DAP. Oh, saya juga nak tahu. Apakah ini pendirian DAP? Adakah ini yang ingin dibawakan oleh DAP? Dan Tewi Sakok lah orang yang dihantar sebagai cobaan dulu, try dulu. Adakah itu? Sisi Agong juga mempertahankan kenyataan. Sisi Agong juga mengatakan, oh, jangan dipolitik, jangan dipolitikkan perkara ini. Kalau tak nak dipolitikkan, jangan bercakap. Benda-benda sini. Saya tunggu juga di mana kenyataan daripada pejabat Menteri Agama. Dia sentuh. Right after pejabat Menteri Agama keluarkan cadangan, esok tak ada lama-lamanya terus dia keluar statement report reply on issue of Menteri Agama. Di mana suara pejabat Menteri Agama? Oh, kalau isu lain laju. Ini sensitivity. Kerana halal ini tuntutan agama, halalan toyiban, yang halal. Benda ini bukan satu benda yang semata-mata sources of the food. No. Halal ini merangkumi suatu proses daripada mula acquirement of the foods, sources dia, sehinggalah pemprosesan untuk menjadikan satu penyediaan hidangan. Dan bukan sahaja makanan, environment plays a role. Kebersihan. Adakah itu dengan menuntut kebersihan, menuntut dengan perkara yang tidak ada was-was, yang mana kita sebagai orang Islam nazafatun minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, sebahagian daripada kepercayaan kita. Tetapi adakah itu manfaat yang hanya kepada orang Islam? Do you want to find thing, a shop yang tidak diragui kebersihannya, yang tidak diketahui asas sumbernya datang daripada mana? Ini bukan berkenaan orang Islam semata-mata. Islam ni rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. What do we do is for the sake of the people, not only focusing on Islam. Tak. Ini yang kita nak tahu ni, apa intisari yang menyatakan bahawa ianya mendatangkan imej yang tidak baik. Eh, market kita untuk halal ni billion. Dia bukannya semua small market. Dan kita ni antara negara pelopor untuk halal hub. So, saya tak nampak apa isu. Sebab tu kita minta segala penekanan yang jelas berkenaan dengan 3R yang disebut-sebut, yang digembar-gemburkan ini, jelas berada di sini. Jangan hanya sekadar memanggil untuk siasatan lah, kita minta. Kalau ada keperluan charge di mahkamah, charge lah di mahkamah. Biarlah segala butiran yang apa yang nak cuba disampaikan itu dibawakan ke mahkamah, dijelaskan di mahkamah, dan biarlah mahkamah yang membuat pengadil. Kita minta supaya ini menjadi satu garis panduan. Enough is enough. Don't touch about the sensitivity. Okay?